Jadi mereka di sini sedang main ular tangga genre. Jadi tujuan dari ular tangga genre ini adalah untuk memahami tentang program kependudukan dan keluarga berencana pada umumnya dan substansi program genre pada khususnya antara lain UUP, life skills, kesehatan reproduksi remaja seperti seksualitas, NAPSA, HIV, dan jadi pada saat mereka bermain akan ada contoh-contoh kasus dan akan dicari penyelesaian dan pemecahan masalah dari setiap kasus tersebut. Bisa berubah seperti itu. Jadi kenapa? Ya, yang sebelumnya tadi, pertama pemikiran mereka masing-masing dewasa. Apalagi usia mereka belum memasuki usia ideal untuk menikah.